menindaklanjuti hasil sidak baik ke lokasi PT Buma di Lati maupun ke Disnakerkan, DPRD Berau kembali menggelar hearing jilid kedua terkait PHK PT Buma. Hal ini penting dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi karyawan Buma yang di PHK. Namun, PT Buma sebagai pihak yang mem-PHK justru tidak menampakkan batang hidungnya, saudara. Apa alasan PT Buma sampai tidak menghadiri hearing tersebut? Ternyata menurut PT Brokol, karena sudah ada mediasi yang dilakukan oleh wakil bupati. Anehnya lagi, wakil bupati yang memediasi justru hadir di hearing tersebut. Lalu, bagaimanakah jalan ceritanya? Saudara, saksikan liputannya. Tanggung jawabnya sebagai owner di sini PT Brokol, kenapa PT Buma tidak bisa hadir di ruangan ini? Harusnya kan owner juga bisa melihat tegas terkait masalah kontraktornya. Padahal beberapa kali kita lakukan pertemuan, PT Buma bisa hadir, tapi kok pada saat hari ini tidak bisa. Ada kali beberapa kita lakukan pasiam untuk mengontrak kafri PT Buma ini. Sepertinya dianggap remeh. Sudah cukup di sini Pak, ada wakil bupati, ada ketua dewan, ada serikat buruh dan sebagainya. Tetapi yang aneh pada kami, para kepala kampung ini, PT Buma sendiri tidak hadir. Ada apa sebenarnya di balik ini? Kami sebenarnya Pak di Kecamatan Gunung Tangkuban tidak pernah menghindari yang namanya demo-demo. Tapi kalau ini diinginkan, oke, kami mau lihat itu sebenarnya PT Buma. Kenapa Buma tidak hadir pada kesempatan ini? Begitu ada surat dari Ketua DPRD Berau, Pak Menteri Pani, kami langsung koordinasi Bapak-Ibu sekalian dengan Buma. Keputusan hari ini tidak hadir, itu juga Buma sudah menyurat, Pak. Yang setahu kami itu suratnya dikirimkan Jumat siang. Nah, alasan tidak hadir itu juga menjadi pertanyaan kami. Jawabannya adalah bahwa saat ini sedang proses mediasi oleh Pak Wakil Bupati, kemudian sudah difasilitasi juga oleh Amidu, Pak. Nah, kami tidak bisa memaksa Buma hadir karena itu merupakan arahan dari board of direktornya atau pimpinan Buma. Di depan mata kita ada pelanggaran. Saya kira ini satu kasus yang memang harus menjadi perhatian khusus dari DPRD. Karena mengingat bahwa PT Buma kita melihat ada kekurangan, ya, dia hadir saja tidak, ini kan sudah kita salutkan dengan Brokol bisa tetap hadir karena beliau ini kan yang apa ownernya. Saya pribadi sangat menyesalkan ketidakhadiran PT Buma. Itu suatu pelecehan buat jangankan itu, kami hearing pun kepala dinas tidak ada, kami nggak jadi rapat. Sebenarnya ada dari suara-suara dari teman-teman tadi, sebenarnya rapat pagi ini batal. Tetapi karena kami menghargai ketua, rapat ini tetap berjalan. Intinya, langkah apa yang kita berikan kepada PT Buma? Yang pertama dengan ketidakhadirannya, lalu yang kedua, memperhatikan dengan sepihak. Kasih peringatan terakhir, Pak. Kalaupun dia ini kan tidak punya tanggung baik, Pak. Suratnya pun meminta ini beberapa hari ini kamu terima, Pak. Nah, itu peringatan saya.